Nyanyi-nyanyi bagaimana tiba-tiba angkat tangan baru nyanyi begini. Jangan menyerah. Ini kan lagu masif. Jadi angkat tangan baru gereja semua menyanyi. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Ke pertanyaan yang kedua, silakan. Ada satu gereja yang menyanyikan lagu duniawi, tapi dipakai untuk worship, mohon penjelasan dari Bapak Gembala. Lagu duniawi ini yang dimaksudkan mungkin Anda punya maksud lagu sekuler, kali ya. Saya pernah tahu ada orang yang menyanyi di gereja, inilah kebablasan, ya. Kan, kalau istilah di gereja karismatik lah, contoh kan, istilah pujian penyembahan. Nyanyi-nyanyi bagaimana tiba-tiba angkat tangan baru nyanyi begini Jangan menyerah Ini kan lagu yang masif Iya kan? Jangan iya, kalau tidak, tidak, salah ya kan iya, saya, iya. saya, perbendaharaan lagu sekuler kurang Kalau hanya sipit-sipit uh, aja Nyenggol-nyenggol dikit saya tahu lah Jadi angkat tangan baru gereja semua menyanyi Jangan menyerah Jangan menyerah kayak gitu Jadi kesannya pesannya juga sama Nah ini Menurut saya ini tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Lagu itu tidak diciptakan untuk ibadah. Ya, ada istilah kudus yang tadi saya khutbah atau saya sering khutbahkan kudus itu kan begini. Kudus itu kan dipisahkan dari dan dikhususkan bagi. Ya, contoh perjamuan kudus, ya kan? Perjamuan kudus itu beda dengan perjamuan biasa. Kayak kita makan-makan. Kan itu juga tidak dosa ya. Kita ini... Kita undang orang makan lalu kita pakai doa Tuhan kuduskanlah makanan ini terima kasih buat berkatmu dan seterusnya lalu kita makan bersama tapi makanan itu yang di dalamnya ada nasi ada kuah asam ada babi rica iya kan ada ikan barengkes dan lain sebagainya itu itu tidak bisa disebut perjamuan kudus Sampai sini, saudara bisa mengerti: ada perjamuan makan-makan, sekalipun tidak ada dosa di dalamnya, tetapi tidak bisa disebut apa. Perjamuan kudus, perjamuan kudus itu beda, hanya roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus, dan dengan memakan perjamuan masuk dalam sakramen perjamuan kudus itu, kita mengenang memperingati pengorbanan Yesus Kristus yang kemudian mendesak dan mendorong kita untuk menjadi saksi Kristus. Iya kan? Makan-makan itu tidak dosa. Bahkan disertai doa sekalipun, ya. Itu luar biasa malah, tapi tidak bisa dikategorikan perjamuan kudus. Jadi ada istilah yang sangat spesifik yang sangat eksklusif di situ. Contoh lain lagi. Rumah kudus. Gereja itu kan rumah kudus. Bait suci kan. Nah saudara dengar bahwa bait suci. Seperti rumah saudara lah ya. Rumah Ibu Novi Benu lah ya kan. <guruh> Atau Pak Lawrence Paulus lah. Saudara punya rumah tuh salahnya di mana? Itu rumah juga didoakan. Saudara undang pendeta doakan. Tapi itu rumah tidak bisa disebut bait suci. Itu rumah, itu rumah juga baik, itu rumah berkat. Ya, tapi bait suci itu selalu kalau zaman zaman dulu kan bait suci cuma satu. Sekarang gereja ini banyak. Nah, itu tuh rumah kudus. Maka dari itu saya bilang, kenapa harus jangan merokok di lingkungan gereja, jangan bikin aneh-aneh di gereja. Bahkan ada lagi yang mereka pesta di halaman gereja, dansa dansi lampu kelap-kelip. Baru lagunya susu bendera sampai tetes terakhir tingdang dah tingdang di gereja ini kan saudara tidak menghormati saudara belajar alkitab baik-baik ya bahwa yang dihormati itu bukan cuma hari sabat tapi yang dihormati itu juga tempat kudusnya ya saya aduh saya saya cari dulu ini apa firman tuhan kalau bisa dapat ini ya semoga saya bisa dapat Hormati itu tempat kudus. Hmm, tunggu ya, saya cek. Jadi ternyata kita bukan hanya bicara apa. Menghormati hari Sabat, tapi juga harus kita perhatikan apa namanya tempat kudus. Ada banyak ayatnya seputaran itu ya, saya harus ya semoga bisa dapat kalau tidak dapat ya apa Imamat boleh 19 ayat 30 Imamat 19 ayat 30 ya saya baca buat saudara ya Imamat 19 ayat 30 firman Allah semoga kaning membantu dengan benar ya haleluya Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dengar dan menghormati tempat kudusku akulah Tuhan Jadi saudara ini perintah Allah ya. Saudara jangan bilang e itu hanya campuran semen pasir batu. Oh tidak bisa. Kita tidak bukan sembah gedung, tapi kata menghormati tempat kudus ini artinya lu tahu bahwa ini bait suci gitu loh. Makanya kenapa saya bikin aturan-aturan begitu beta bukan pendeta. Sembarang saya selalu belajar Alkitab baik-baik baru tekankan itu makanya menurut saya merokok di lingkungan gereja apalagi rapat majelis sambil merokok itu anda menghina rumah kudus ya ini ayat perintahkan ya imamat 19 ayat 30 kamu harus memelihara hari-hari sabatku itu yang pertama harinya dan menghormati tempat kudusku begitu kan makanya kenapa anda ke gereja tuh tidak boleh pakai pakaian sama kayak talanjang tuh itu tidak boleh kamu tidak menghormati tempat kudus. Pakai pakaian sama kayak lu mau pi di pantai kute ini heran mau mati. Berjalan babantin diri naik tangga. Nah ini saudara-saudara saya, saya mesti kasih tahu ini. Maksudnya tahu tidak itu gereja? Sudah sudah tahu ini ayat dan masih ada sejumlah ayat yang senada dengan ini. Hormati tempat kudus. Makanya kenapa Tuhan Yesus marah. Ketika orang berjualan di bait Allah. Tuh, Tuhan Yesus kasih Hantam mereka betul-betul, karena ingat ada ayat ini, ingat hari Sabat, hormati tempat kudus. Catat itu ya, Bapak Ibu, ya, di semua gereja, semua pendeta, saya kawan ini, sekalipun kita beda sinode, tapi gereja itu juga bukan nenek moyang kita. Punya kan, gereja itu Tuhan Yesus punya. Jadi tolong jangan ada orang so hebat di situ. Bahkan ada yang minum mabok di lingkungan gereja. Di halaman luar gereja. Minum mabok. Anda orang-orang kurang ajar. Sombong dan tidak menghormati tempat kudus. Saya harus ngomong ini. Susah juga kalau gereja diurus oleh orang-orang yang tidak bertobat. Orang-orang yang eh, ini, 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 ini orang tua kami yang bangun. Ini, ini, begini, begona, begana. Saya syukur sekali gereja Tuhan di tempat saya tidak ada orang gila kayak begitu. Kalau ada saya sapu dia betul-betul. Harus hormat. Orang ke kantor gubernur saya tidak boleh pakaian sembarang. Apalagi ke rumah Tuhan. Kantor gubernur bukan rumah kudus. Rumah kudus itu gereja. Begitu ya. Atau kitab suci. Ya. Kitab suci ini kan Alkitab ya saudara. Kitab suci itu itulah Kitab suci. Kalau seorang pendeta katakanlah Mel Atok katakan saya tidak ada karunia menulis sudah banyak uh, penulis penulis yang mau bantu saya ya yang sudah dilempak bisa kami tulis saya bilang aduh iya boleh tapi saya tidak tahu caranya saudara lebih tahu lah. Anda kata saya tulis bukila pendeta Mel Atok temanya pertobatan pendeta Mel Atok contoh ya judul bukunya. Tapi itu tidak bisa disebut kitab suci, saudara. Itu bukunya Mel Atok. Tapi tidak bisa disebut kitab suci. Nah, kembali kepada pertanyaan Anda ini. Lagu sekuler yang jelas-jelas tidak diciptakan untuk gereja. Yang cipta lagi, kayak itu, bende masif ya. Jangan menyerah. Terus ada lagi lagu mereka nyanyi. Apa begitu di gereja? Menurut saya ini orang bodoh tidak belajar Alkitab. Tapi sok-sok mau kontekstual, mau kontemporer, mau apa lagi? Tapi menyanyi lagu sekuler di gereja, jelas itu bodoh dan tidak dibenarkan. Jadi saudara, kalau ada gereja begitu tegur, tegur pendetanya langsung. Kalau dia tidak dengar, tandai dia. Bila perlu tegur dua tiga kali. Kalau tidak dengar, tandai itu kepala batu, ajaran sesat itu lama-lama. Kau menyanyi lagu sekuler di gereja, bagaimana? Bahkan lagu-lagu yang ada kata gereja pun belum tentu lagi gereja. Di gereja tua itu kau cek itu lagu, itu lagu cinta tuh orang pacaran di gereja. Kau jangan dengar, eh kan ada lagu-lagu yeah. apa dari pander atau apa gitu ya? Gereja tua. gereja tua itu tidak bisa kau isi lagu, vokal gerobak oh. di gereja. Waktu itu hujan rintik-rintik, kau itu apa di situ? Kau itu tuh ada cerita orang pacaran di dekat teras gereja atau di pinggir yang ada di bawah koseng jendela itu gitu loh waktu itu... <laughs> baru kau menyanyi isi vokal grup lagi tidak cocok makanya cek baik, baik lagunya ya kalau itu kau menyanyi di konteks yang lain ya tidak ada masalah ya karena sepanjang lagunya tidak mengutuk Tuhan tidak mengutuk diri contoh lagu-lagu sekuler yang saya sering bilang Nah, kalau orang Kristen ya orang lain mau menyanyi silakan, tapi orang Kristen kan ajarannya tidak begitu toh. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Kata siapa? Alkitab bilang orang jatuh, orang benar jatuh itu akan bangkit kembali. Itu lagu bilang aku jatuh tidak bisa bangkit lagi tanpamu aku abu rao. Nah, itu tuh, itu tuh, itu lagu tuh kan mengutuk diri gitu loh. Semuanya seolah-olah tanpa ini laki-laki beta nih beta butiran debu. Butiran debu tuh kalau bahasa kami di Kolhua abu rao ya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jadi uh, begitu jawaban saya ya, tidak cocok. Jangan nyanyi lagu yang bukan Tuhan. Mau nyanyi lagu gereja tuh itu jemaat begitu banyak tuh lu nyanyi sampai Ya, sampai sepuas-puasnya gitu, ya. Tuhan berkati. Terima kasih.